Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Unisbang akan mempresentasikan tugas mata kuliah Computer Vision dengan materi Augmented Reality with Beaten Open CV 4.2. Kami kenalkan nama-nama anggota untuk presentasi malam hari ini, yaitu Rasul Karnain, NIM 1701530006, NIS Sardekar Anandi, NIM 1701530014, Rahman, NIM 1701530027, Retorik Ahmad Salam dengan NIM 1701530028. Sudah dibantu Mas Torik untuk presentasinya ditampilkan dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Mas Torik. Bisa dipindah ke presentasi di Zoom dulu. Oke. Okay. Materi presentasi kali ini yaitu Augmented Reality with Ruko Marker and Open CV yang akan dijelaskan oleh Mas Iskandar Zulkarnain. Anda waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Tegar. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Augmented Reality. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented Reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya dua dimensi atau tiga dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. AR atau Augmented Reality merupakan satu teknologi yang menggunakan teknik computer vision dalam menentukan kesesuaian antara citra dan dunia nyata, menghitung pose, projection matrix, homografi dari persesuaian-sesuaian ini. Kunci kesuksesan dari sistem AR adalah meniru semirip mungkin di kehidupan nyata. Dan contoh penerapan augmented reality itu ada di game, sosial media, medis, broadcast, dan lain-lain. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mas Tegar. Oke, untuk tool-toolnya yang akan kita pelajari, yaitu yang akan kita gunakan, kita menggunakan AR Toolkit Plus ya. Itu adalah merupakan pustaka AR yang secara luas dipakai oleh aplikasi AR di seluruh dunia. Mudahnya lagi, dia bersifat open source di bawah lisensi GPL yang mudah digunakan. Kemudian ada tools yang kita gunakan lagi, yaitu pustaka OpenGL ya. Fungsinya yaitu untuk memunculkan sintesis di layar komputer. Pustaka khusus. Bisa digeser slide selanjutnya, Mas Torik. Selanjutnya yang kita gunakan adalah marker ya. Marker itu untuk pola yang dibuat dalam bentuk gambar yang dikenali oleh kamera ya. Pola marker ini dapat dibuat dengan aplikasi grafis ya, contohnya seperti Photoshop itu, seperti itu. Kemudian ada OpenCV, Computer Vision Library, library atau pustaka perangkat lunak yang ditujukan untuk pengelolaan citra dinamis secara real-time. Slide selanjutnya mungkin akan bisa dibantu dijelaskan oleh Mas Hairul Abdurrahman. Monggo. Terima kasih Mas Tegar. Saya akan jelaskan untuk slide selanjutnya cara kerja augmented reality. Nah, untuk cara kerjanya itu OpenCV atau real time augmented reality. Bagi kita mempelajari bagaimana OpenCV dapat memfasilitasi augmented reality aliran video secara real time. Di sana kita akan mengkonfigurasi lingkungan pengembangan dan meninjau struktur directory proyek. Kemudian akan meninjau dua script Python. Yang pertama akan berfungsi membantu find and warp yang akan menerima gambar mendeteksi penanda
augmented reality dan kemudian mengubah gambar sumber kemasukan. Script kedua akan sebagai script driver dan memanfaatkan fungsi find and pop dalam aliran video real time. Kemudian akan tutorial dengan augmented cara real. Nah, selanjutnya bisa menerapkan reality ke aliran video real time dengan OpenCV. Alas perpustakaan OpenCV adalah untuk memfasilitasi gambar nyata. Pustaka menerima masukan gambar untuk prosesnya secepat mungkin dan kemudian kembalikan hasilnya. Karena OpenCV diarahkan untuk bekerja dengan pemrosesan gambar real time, kami juga dapat menggunakan fasilitasnya dan kami akan mengalihkan video deteksi penanda AR Yugo di setiap frame input, ambil gambar sumber dan terapkan informasi. Nah, seperti hasil dari augmented reality dengan AR Yugo, Parker, dan OpenCV. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya kita akan coba praktekkan augmented reality untuk real time videonya. Karena ini membutuhkan video, ini camnya saya matikan terlebih dahulu. Di sini dijelaskan tadi kita memakai dua source code, namun di sini sudah kita satukan jadi satu source code sehingga namun dengan fungsi yang dapat dipanggil dengan oleh fungsi lainnya dan sehingga jadi satu source code yang lebih sederhana. Kemudian nantinya kita juga memerlukan suatu markers. Kita bikinnya pakai Arupo. Ini gunanya untuk mendeteksi path-nya atau koordinat dari suatu media yang akan kita proses gambarnya untuk augmented reality-nya. Untuk prakteknya kita langsung coba praktekkan sambil sedikit menjelaskan dari source code-nya. Untuk merunnya kita tinggal panggil Oke, di sini sudah terbuka jendela untuk deteksi VR-nya, AR-nya maksudnya. Kemudian sini kita punya Arupo markers-nya yang sudah kita print, ada 4 titik yang ini nantinya akan diproses oleh augmented reality-nya. 4 titik ini dibuat oleh Arupo dan kita tandain sebagai top right, top left, bottom right, dan tentunya bottom right-nya ini sebagai koordinatnya nanti yang akan digunakan untuk memproses gambarnya. Nah, seperti ini proses videonya. Nah, video ini kita ambil per frame, jadi prosesnya sangat cepat dan position-nya akan diproses juga oleh find and warp tadi, di function find and warp, melalui dari titik-titik ini ditentukan koordinatnya, diproses dan dilakukan homografi, lalu di wrapping untuk kedua sumber video dan juga video streaming-nya atau capture dunia nyatanya ini. Seperti ini jadinya. Nah, ini
Kami akan memposisikan sesuai posisi kita. Videonya sudah habis. Kita coba run ulang lagi. Seperti ini. Ini sangat berguna untuk promosional suatu bisnis ya. Ketika kita bisa implementasikan di suatu kartu bisnis atau pamflet, terus kita ada instruksi untuk men-scan apa titik letak letaknya ini, dan mereka akan calon customer akan melihat video promotionnya. Ini sangat berguna sekali untuk promosional bisnis. Cara kerjanya dengan mendeteksi titik-titik aruko tadi, titik-titik yang seperti barcode, yang kemudian digunakan di translate tomografinya, gambar dari video streaming yang real dan video streaming promosional ini disatukan, kemudian dikembalikan ke output video window ini. Jadi seperti ini, video seperti ini. Bergerak videonya menyesuaikan posisi kita dengan ketentuan, asalkan titik-titik markernya terbaca dengan jelas oleh kamera. Oke, kita akan sedikit bahas codingannya. Kita hentikan terlebih dahulu. Untuk codingannya sangat sederhana. Kita menggunakan OpenCV tentunya dan NumPy untuk pengolahan matriksnya. Kemudian kita ambil videonya. Di sini saya ada video promotional di direktorinya, atau untuk video yang lain bisa kita ganti sesuai dengan keinginan, sesuai dengan promotional videonya, tujuannya. Kalau di sini ada video stream ini adalah video yang kamera secara nyatanya tadi ya. Kemudian video capture ini video dari yang akan diolah tadi, yang akan ditampilkan di markersnya. Lalu kita gunakan Aruko untuk mendeteksi markersnya tadi, dihitung menggunakan dictionary-nya yang sudah disediakan oleh OpenCV. Lalu di sini ada fungsi find and warp-nya ini. Fungsi find and warp-nya ini yang bertugas untuk mendeteksi markers, kemudian menghitung corners-nya, corners-corners yang koordinat tadi maksudnya, dari top left, top right, dan bottom left-nya. Nah, jika itu koordinat diambil dari sini ya, markers-nya ini dideteksi. Lalu dihitung, jika ada markers yang terdeteksi sebanyak harus 4, karena kita menggunakan 4 markers tadi, maka akan dimasukkan ke marker ID-nya. Nah, kemudian kita akan mengolah markers tadi menjadi koordinat-koordinat top left tadi sampai bottom left, 4 koordinat marker corners ini. Kemudian jika tidak ditemukan 4 koordinat tadi, itu augmented reality tidak akan diproses, hanya return kosong. Jadi tidak ada proses wrapping atau warped-nya tadi. Kemudian destination ini sumber window tadi yang akan ditranslate. Nah, kemudian setelah destination dan source-nya sudah dihitung, dijadikan matrix, lalu dihitung atau dicari homografinya dari kedua sumber tadi, destination dan source. Setelah ditemukan homografinya, lalu dilakukan
warping sesuai perspektif. Di sini ya, di warping. Nah, kemudian akan disatukan frame tadi, akan diubah frame yang dimasukkan ke fungsi, ke function find and warp tadi, dimasukkan dan ditimpa dengan yang sudah di proses homografinya. Jadikan output, output ini berupa matrix-matrix. Di sini ini untuk real-time videonya. Real-time videonya ini sama kayak yang tadi di atas dijelaskan, ini hanya untuk merit. Jadi selama video streamnya tadi masih berlanjut, dia akan terus looping while through ini. Nah, ini di resize sebanyak 100 kali, di scale. Jadi window-nya jadi besar tadi. Kemudian dilakukan find and warp. Jadi ini prosesnya dilakukan frame by frame secara cepat. Jadi seolah-olah videonya itu tidak ada putus. Jadi tergantung dari komputernya nanti mengolah. Kalau ada frame-nya nanti akan ditampilkan dan proses imaging atau augmented reality-nya akan di-handle oleh find and warp ini per frame by frame, karena video sebenarnya kan dari frame by frame itu, gambar per gambar yang ditumpuk-tumpuk jadi suatu video itu. Nah, kalau sudah videonya sudah habis, akan menutup window dari itu, dari augmented reality window-nya tadi, videonya tadi, video stream kita. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk augmented reality kita. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Oke, saya kembalikan ke Mas Tegar. Halo. Oke, oke, terima kasih Mas Torik untuk presentasi programnya. Dari materi yang kita presentasikan malam ini, yaitu bisa dapat digunakan untuk sebuah promosi ya, dengan menggunakan AR serta nampi itu tersebut. Yang mungkin seperti itu saja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Belajar bersama-sama. Sekali lagi kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.